Assalamualaikum Bunda. Di video kali ini aku mau sharing resep MPASI telur ayam untuk bayi usia 6-8 bulan ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Tapi sebelumnya bagi Bunda yang belum subscribe, subscribe dulu agar Bunda mendapatkan resep dan tips seputar MPASI terbaru lainnya dari kami. Ikutin terus ya. Menu yang diberikan tetap harus menu lengkap ya. Untuk bahannya yaitu 1 butir telur ayam sebagai protein hewaninya. Aku pakainya telur ayam negeri ya. Kalau Bunda mau pakai telur ayam kampung juga boleh, malah lebih bagus. Jadi menurut dokter Arum, 1 butir telur ini memang takaran yang pas ya untuk kebutuhan protein bayi usia 6-8 bulan dalam sehari. Nah, bahan berikutnya yaitu 3 sendok makan nasi sebagai karbohidratnya. Lalu 10 gram wortel sebagai serat, kemudian 15 gram tahu sebagai protein nabati, lalu 1 sendok makan keju parut, dan terakhir 2 bawang, bawang putih dan bawang merah, lalu 1 lembar daun salam sebagai bumbu aromatiknya. Lanjut kita potong-potong bahannya. Kita potongnya kecil-kecil aja ya, agar buburnya itu lebih cepat matang. Nah, untuk melancarkan pencernaan bayi memang dibutuhkan serat ya dalam MPASI, tapi dalam jumlah yang sedikit, hanya 10 gram aja dalam sehari. Kalau seratnya itu kebanyakan, dapat memicu sembelit ya pada bayinya. Untuk bumbu aromatiknya digeprek aja ya. Nah, setelah itu, untuk memasaknya biasakan masukkan dulu minyak gorengnya, baru hidupkan api kompornya. Biar minyaknya itu nggak terlalu panas, jadi nilai gizi di dalamnya itu masih bagus. Kalau minyaknya udah mulai panas, lanjut masukkan bumbu aromatiknya. Nah, kalau sudah terasa harum, masukkan wortelnya, lalu tunggu hingga wortelnya layu ya. Kemudian tambahkan 300 ml air matang atau setara dengan 1,5 gelas air. Masukkan nasinya, kemudian tahu. Ini aku tambahin kaldu ayam MPASI yang aku buat sendiri ya, agar buburnya lebih terasa gurih dan lezat. Untuk cara buatnya, Bunda bisa klik rekomendasi di atas ya. Untuk kaldunya memang lebih bagus buat sendiri ya, karena lebih alami tanpa bahan pengawet. Kita tunggu hingga airnya menyusut setengahnya ya. Nah, ini airnya udah menyusut setengahnya. Lanjut kita masukin telur ayamnya, lalu aduk-aduk hingga merata. Kemudian tunggu sekitar 10 menitan hingga menjadi bubur. Nah, ini udah menjadi bubur, kita lanjut proses penyaringannya ya. Bumbu aromatiknya ini kita buang aja supaya aroma buburnya nanti nggak terlalu tajam. Ini kita saring 100% ya, saring semuanya. Jangan lupa menambahkan keju ya Bun untuk rasanya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk tekstur bayi 6 bulan, lumat dan kental seperti ini ya Bun. Jadi ketika dimiringkan, buburnya itu butuh beberapa detik untuk jatuh. Untuk takaran makan bayi 6 bulan, cukup 2 atau 3 sendok makan ya untuk 1 kali makan. Nah, ini aku bagi menjadi 3 bagian ya untuk dimakan sekarang, dan sisanya aku simpan untuk makan siang dan sore si kecil. Untuk cara penyimpanannya, Bunda bisa klik rekomendasi di atas ya. Nah, gampang kan Bun cara buatnya? Oke Bunda, selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa berdoa dan sajikan dengan penuh cinta. Bayi sehat, Bunda senang. Terima kasih. Assalamualaikum.